Itu cuplikan yang video kemarin ya. Jadi sekarang kita akan membongkar ini, kita akan buat suaranya lebih deras, kita usahakan launchernya juga dapat ya guys. Gimana caranya, jangan lupa stay terus di channel kita Hobi Spedient TV. Jangan lupa sekali lagi di like dan di subscribe nya guys, karena dengan like dengan subscribe kalian, channel ini akan terus berkembang depannya, dan juga ingin berbagi ilmu kepada semua teman-teman goiser. Sekarang sebelum kita bongkar, kita dengerin dulu suara aslinya ya guys. Sekali lagi kita dengerin suara aslinya, XLR 8 suara standar. Sekarang kita bongkar ya. Jangan tadi ngantuk ya. Ada kawan tadi itu ya kan? Belajar rak mobil loadingnya dan tahan Oke, okay, guys, ini satu lagi tips dari saya ya. Kemarin banyak yang bertanya, "Bang, Hobi Spedient TV, kenapa kok hub strummer atau hub XLR 8 yang terbaru atau hub yang lain-lain, hub Raji itu Oksu, kok kenapa kok enggak bagus ya, Bang? Cepat kali jebol rumah slupnya." Yang dikatakan rumah slup tuh ini ya guys, ini dia, ini slupnya nih, ini powelnya. Kenapa rumah powelnya cepat kali jebol? Jebol ini dalam arti ini dia kembang deh guys. Nah ini kembang, jadi ini udah koplak. Jadi saat dia didayung dia kretek 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 kretek, karena ini dia udah nggak duduk lagi di posisi semula ya. Nah kenapa seperti itu? Nah kita bongkar, bisa kita kasih tahu caranya. Jadi guys, kalau kalian beli hub baru itu, kalian tuh harus bongkar lagi. Kenapa saya bilang bongkar lagi? Sebab dia kalau hub baru, kalau dia hub baru, yang baru terbaru sekarang ini ya, orang itu tuh pelit berbuat guys, ngasih gres atau gemuk. Tengoklah, cuma segini gresnya guys. Ah ini dia, secuil aja. Oke, dan di sini
itu kering guys. Mana up, saya zoom dulu ya. Di sini tuh secuil guys cairannya atau pelumasnya, nampak ya, bahkan kering loh bisa dibilang. Jadi itulah yang menyebabkan si Powell atau si apa jadi rusak. Kenapa? Karena di sini adalah tempatnya si Powell atau si pelatu kerjanya sangat keras. Ya waktu belaga sama robo di prihab tuh, ya seperti ini guys. Sistem kerjanya. Jadi ini selalu bergesekan guys. Ini sama ini selalu bergesekan. Ya kan? Paham ya? Jadi kalau ini nggak pelumas selalu digesek, itu bakal lecet guys. Seperti itu guys. Seperti anu guys ya. Kalau nggak ada pelumasnya, pasti dia apa guys? Ledes lama-lama. Nah, makanya di sini harus dikasih minyak gemuk atau gres. Oke. Jadi ini sebelum kita kasih minyak gemuk, kita upgrade dulu guys. Yang mau di upgrade itu apa guys? Ini dia pernya. Nah, ini dia pernya. Kita agak jauh sedikit dulu. Nah, ini dia pernya yang mau kita upgrade. Sini kan ada dua. Inilah kelebihannya selerapan. Jadi kalau ini patah satu, dia ini mesti ada yang nahan. Tapi kalau raja ininya patah, ya udah, los dayungannya guys. Kadang mau ngelos, kadang enggak. Jadi seperti itu. Kelebihannya selerapan. Dan Oxo itu yang ini guys, bukan di brand ya, bukan di apain ya, bukan di sponsor ya, tapi memang inilah kenyataannya. Oke, sekarang kita upgrade. Yang mana bang? Yang mana? Oke, kita biasa kita selalu menggunakan ini ya guys. Ini, air karburator ini mau ditinggal ya? Ya udah tinggal lagi. Nanti abang cek. Iya. Sore aja jam 6. Iya. 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 Oke, kita pakai. Iya guys, ini pir karburator King. Nah, ini kodenya kalau kalian mau beli, ini yang bagusnya ya. Oke. Jadi dia itu besi full. Kalau satu lagi ada dia yang besinya putih, itu kurang bagus ya. Nah yang bagus itu yang ini, besinya hitam. Oke, sekarang kita buat guys. Caranya seperti ini. Kita ukur dengan yang aslinya seperti ini. Kira-kira aja seberapa, terus kita lebihkan ya guys. Kalau ini ditarik sebesar ini yang agak sulit nih, karena kan kecil ke besar harus kita lebihkan. Ini lupa sini, sini kita potong aja guys di sini. Kalau lebih nggak apa-apa guys, asal jangan kurang. Kalau kurang nggak bisa, kalau lebih bisa kita potong. Oke, kita lebihkan segini. Nah, terus kita benggang-benggangi lah supaya dia dapat bulatnya guys, seperti aslinya guys. Agak-agak belok-belok lah sedikit. Namanya mantaunya dua ini, mantau kamera sama mantau handphone, mantan apa, mantau yang mau dikerjai ya gitulah. Namanya kamera sendiri merekam sendiri. Merekam sendiri, kerja sendiri. Jadi gini guys. Nah, kalau ditarik dia bulat. Nah, itu ciri-ciri per yang bagus. Kemarin nanya, "Bang, aku kok nggak keluar suaranya, Bang? Bang, aku kok suaranya nggak loncer, Bang? Suaranya garing tapi nggak loncer, Bang." Ya, itu tergantung kita guys, feeling ya. Saya pun buat nggak bisa langsung jadi guys, kita pasang dapat suaranya atau enggaknya, itu misalnya nggak dapat kita buka lagi sampai dia dapat launcher guys. Karena setiap hub, setiap shifter RD beda-beda guys kebutuhannya. Ada yang bisa keras tapi dia launcher,
ada yang keras tapi dia RD-nya balik berlipat. Nah itu dia. Oke, jadi seperti ini. Ini kita ukur pakai yang lama, terus kita tarik gini, sesuaikan sama bulat. Nah berarti kalau dia seperti ini, jumpa ujung sama ujung, jumpa ujung sama ujung, ini kan di sini aslinya. Karena ini kecil, kita lebihkan jadi segini. Nah, segini yang mau kita potong. Oke, ini kita potong. Oke, ini kita potong, terus kita benggang gini sampai dia bulat. Kalau kurang bulat, kita benggang ini lagi gini, guys. Oke, kalau ditarik dia jumpa ujung sama ujung jadi bulat. Ini kurang bulat, kita benggangi lagi ujungnya, guys. Ini detail nih saya kasih tahu ya, jadi jangan di skip. Ini detail nih saya kasih tahu, karena apa? Kemarin sih banyak juga kawan-kawan yang gak berhasil. Jadi ini kita buat sampai kawan-kawan bisa berhasil. Oke, seperti ini. Nah, nah ini bulat ya, kalau digini kan. Kalau kurang bulat, tarik aja lagi, guys, sampai dia bulat. Oke. Nah, di sini kita lakukan penggerindaan. Kita tipisin sini. Kita tipisin ini sama kanan kiri. Oke. Biar apa ya, Pak? Supaya dia nggak tegang kali gini. Biar supaya dia lembut baliknya. Oke. Yuk kita gerinda. Sudah selesai kita lakukan penggerindaan, kira-kira tuh tebalnya seperti ini ya, guys. Ya, ketebalan bisa kita atur sendiri, tapi ini kelenturannya ya, guys, harus perhatikan. Dia juga jangan tegang kali ya, guys. Dia harus lentur seperti ini, guys. Nah. Jadi waktu si pelatu nekan cepat baliknya, jangan dia nggak nekan gini aja. Tapi dia waktu ketekan balik gini main dia. Jadi suara yang dihasilkan garing, tapi kalau dia tekan kuat ini aja, nanti yang main dia di sini belaga. Tapi kalau dia ini lentur, dia mainnya jauh. Oke, seperti itu ya. Yuk, sekarang kita pasang. Nah, kita harus mengganti dua-dua ini ya. Dua-dua per bawaan ini kita ganti dengan yang per kawat ya. Nah ini udah kita potong tadi, udah pendek. Jadi ini dua-dua pernya kita upgrade. Mana suaranya, yuk kita pasang lagi. Suaranya lebih mantap ini ya. Jadi sekarang ini kita pasang dengan dua per atlet.
Lihat hasilnya. Nah, ini lebih jelas lagi, guys. Ini lebih jelas lagi kita buat, guys. Suara SLR 8 setelah kita update. Mantap ya. Wah. Mantap kali. Mantap kali. Guys, itu hasilnya ya. Jangan lupa di like dan di subscribe channel kita ini, guys. Karena di sini banyak info terbaru tentang dunia sepeda, upgrade, juga tentang trek-trek guys, dunia sepeda, guys. Oke, ini sepedanya Polygon Strada 6 New. Yang terbaru ini ya, guys. 11 speed 51T dengan group set Diuri 5100. Ini seperti ini ya. Oke, sekarang kita tes, guys, suaranya, guys. Oh ya, kita tes lagi sprocketnya dengan tanpa ada di edit-edit, dengan tanpa ada di setel-setel. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mantap suaranya, guys. Launchernya pun juga dapat. Oke, jangan lupa di subscribe dan di like-nya. Dari hub seler 8 3 bundarul, tipe jangkrik, 3 pelatu dan 2 kawat. Oke, terima kasih, jangan lupa di like dan subscribe. Salam hobi gue, hobi seling judi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.